Saya Ibrahim Linggam, Presiden USNO Sabah. Kita orang Sabahan. Tahu gak Anda apa itu USNO? USNO adalah parti pertama di Sabah yang memerdekakan melalui Malaysia, yaitu tahun 1963. USNO adalah parti yang mewujudkan Malaysia bersama-sama empat negara. Satu, Singapura. Dua, Sarawak. Tiga, Sabah. Dan empat, Tanah Semenanjung. Bagi meninggikan pelajaran anak-anak negeri Sabah yang cerdik pandai, tidak kira apa bangsa, agama dan kaum. Tun Datuk Mustafa adalah orang yang pertama menjadi TYT yang dipertua negara Sabah. Dan USNO juga lah menjadi kerajaan, mentakbir kerajaan, yaitu Tun Mustafa. Dan apabila USNO memerintah Sabah, banyak projek yang dibuat oleh USNO untuk rakyat Sabah. Tapi duka cita pada tahun 1975, USNO telah ditumbang oleh Parti Berjaya yang diteraju oleh UMNO kerana tidak senang melihat USNO menjadi kerajaan terus di Sabah ini. Dan mereka kurang senang kepada Tun Mustafa. Dan banyak fitnah-fitnah yang telah difitnah kepada Tun Mustafa, bahwa Tun Mustafa ini mau menjadi Sultan Sabah. Dan dialah orang yang mau berkuasa di Sabah. Akhirnya fitnah-fitnah ini USNO telah tumbang dan kalah. Minyak Tun Mustafa minta 45% untuk Sabah, tetapi Kuala Lumpur tidak luluskan. Itulah sebabnya USNO ditumbangkan, karena USNO tidak mau dengar cakap Kuala Lumpur dan memberikan hak Sabah, yaitu minyak dan gas 40 apa-apa ini mau dikasih 5% saja. Dan apabila USNO masuk ke Sabah pada tahun 1990, rakyat Sabah sangat sedih, tidak mau terima ini UMNO masuk ke Sabah, tidak mau. Tetapi apa boleh buat, kena Tun Mustafa. Tun Mustafa bilang kita masuk, kita ikut. Kena UMNO ni membela kita. Kita dari kapal kecil masuk kapal besar. Ini janji UMNO, tetapi janjinya semua bohong, semua tipu. Sangat sedih orang Sabah. Allahu Akbar. Marilah rakyat Sabah bersatu, sokong Parti USNO. Inilah parti yang memberikan kita banyak. Anak-anak kita tidak ada pelajaran, jadi berpelajaran. Orang kita tidak ada tanah, dibagikan tanah. Dan banyak lagi pembangunan yang pada ketika itu di Sabah tidak boleh dapat TV. Tapi Tun Mustafa sendiri usahakan supaya bangunan TV ini diadakan di Sabah. Jadi ini tuan-tuan, saudara-saudara saya, marilah kita kembali, bersatulah kita agar USNO kembali memerintah di negeri Sabah ini. UMNO tipu USNO. Wahai rakyat Sabah, kita berdiri bersama, kita sokong Tan Sri jadi Ketua Menteri Negeri Sabah untuk membangun balik negeri Sabah dalam pilihan raya akan datang. Wahai saudara-saudaraku,
anak bangsa Sabah, terutama kepada generasi Y, bangkitlah kamu, bantu kami. Kalau dahulu USNO ini hanya untuk Bumi Putra, tapi pada kali ini USNO telah diculaskan balik dan perlembagaannya pergi kepada presiden kita yang ada di sini. Dia telah membuat satu perubahan kepada perlembagaan, memasukkan semua bangsa yang ada di Sabah ini, termasuklah saudara-saudara bangsa Tionghoa. Jadi inilah USNO ini milik kita semua di Sabah. Jadi kita minta supaya rakyat Sabah seluruh kaum, tidak kira bangsa, agama, suku, kaum dari mana, sama ada apa bangsa saja, apa agama saja, marilah kita bersatu dan sokong Pati USNO kembali memerintah di negeri Sabah ini. Undi USNO! Undi USNO! Undi USNO! Hidup USNO!